Mengapa Rocket Raccoon bisa menjadi sekarat? Rocket Raccoon adalah salah satu anggota paling ikonik dari Guardians of the Galaxy. Namun, di suatu hari dia meninggalkan tim tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya diketahui bahwa ternyata eksperimen penciptaan roket tidak pernah selesai sepenuhnya yang menyebabkan tubuhnya perlahan memburuk. Karena tidak ingin teman-teman yang melihatnya dalam keadaan menyedihkan, dia kemudian memutuskan untuk menjalani hidupnya di pengasingan. Sampai suatu hari teman-temannya menemukannya dan memohon bantuan Rocket untuk melawan ancaman kosmik yang mereka hadapi bernama The Universal Church of Truth. Bahkan dalam keadaan lemahnya itu, Rocket setuju untuk membantu mereka dan memakai sebuah magic suit khusus dan terbang menuju pertarungan yang dia yakini akan menjadi misi terakhirnya.